Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Musa Firmani di channelku Aceh Rantau Sasio. Ini adalah cemeti, adalah sebuah alat yang digunakan semasa menunggang kuda atau unta. Tercatat dalam sejarah, setiap kali Rasulullah SAW menunggang unta atau kuda, Rasulullah SAW senantiasa membawa. Ada satu kisah nyanyian hati dari seorang hamba yang dijamin surga oleh dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Tersebut Usaid bin Hudai yang mendakwa bahawa Rasulullah SAW pernah memukulnya dengan menggunakan cemeti. Dakwaan itu dikemukakannya tepat pada saat-saat akhir hayat baginda, persis di hadapan para sahabat. Akan tetapi itu hanya suatu muslihat. Setelah Rasulullah SAW membuka punggungnya, alih-alih balas mencabut tubuh baginda, Nabi Usaid bin Hudai justru menciumi tubuh yang sang baginda, sehingga para sahabat kuyungan. Ternyata hal itu dilakukan atas kasihnya dengan alasan kalau di akhirat nanti belum tentu ayah akan dapat berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Ya Allah. Begitu juga dengan wadah air Rasulullah SAW yang senantiasa dibawanya. Dalam beberapa perang seperti perang Badar, perang Khandaq, barang ini berada di tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah baginda Rasulullah SAW wafat, dan akhirnya berada di tangan keturunan baginda itu Sayyidin Ali Zainal Abidin. Terdapat dua peristiwa penting bagi kantong kulit Rasulullah SAW. Pertama, semasa baginda Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sampingnya di tengah-tengah padang pasir, ternyata air simpanannya habis. Rasulullah SAW berdoa, semoga Allah menunjukkan di mana tempat sumber air di tengah-tengah gurun tersebut. Dengan izin Allah, air dalam kantung kulit Rasulullah SAW kembali bersih penuh. Kedua, semasa perang Khandaq meski bulan Ramadan, ketika pasukan menggali parit untuk pertahanan kota Madinah sebanyak 370 orang menderita keringan, sedangkan sisa air di kantung kulit ini hanya dapat meminum untuk 4 orang saja. Baginda Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah dengan zinnya, air yang ada dalam kantung kulit ini dapat diminum oleh semua tentaranya, bahkan masih menyisa sedikit air di pasar wadahnya, mengingat takaran air dalam kantung kulit ini hanya dapat diminum oleh sekitar 25 orang saja. Peristiwa ini tentu amat menakjubkan. Ya Allah.